Halo sahabat Grahermin, perkenalkan nama saya Nurse Prisma Bataminanda Escape. Saya salah satu perawat pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Grahermin. Kali ini saya akan memberikan atau membahas tentang perawatan luka. Luka merupakan hal biasa yang terjadi pada manusia, baik itu anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Namun, jika luka itu dibiarkan dan tidak dirawat dengan baik, maka akan bisa mengakibatkan fatal, baik itu membusuk, infeksi, dan bahkan bisa diamputasi. Proses terjadinya infeksi pada luka infeksi disebabkan karena terjadinya invasi oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, ataupun parasit. Infeksi dapat terjadi pada luka tertutup maupun luka terbuka. Namun, pada luka terbuka, infeksi lebih rentan terkena daripada luka tertutup. Luka berdasarkan waktu penyembuhannya dibagi dua. Yang pertama adalah luka akut dan luka kronis. Luka akut adalah luka yang dapat sembuh selama 21 hari atau 3 minggu. Contohnya adalah luka operasi, luka tembak, luka trauma, luka bakar, dan luka sayat. Sedangkan luka kronis adalah luka yang tidak kunjung sembuh selama proses penyembuhannya. Penyembuhannya bisa melebihi dari 21 hari, bahkan sampai 12 minggu atau 3 bulan. Contohnya adalah luka diabetes, dekubitus, kanker, dan luka pembuluh darah. Selanjutnya, tahap atau fase penyembuhan luka. Pada tahap atau fase penyembuhan luka, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap hemostatis atau pembekuan darah. Pada tahap pertama ini, proses penyembuhan luka adalah tahap pembekuan darah. Yang kedua, tahap inflamasi atau peradangan. Setelah pendarahan berhenti, pembuluh darah akan melebar untuk mengalirkan darah segar ke area tubuh yang terbuka. Yang ketiga, tahap proliferasi atau pembentukan jaringan baru, yang dimana terbentuknya jaringan parut pada luka selama proses ini. Yang keempat adalah remodeling atau tahap pematangan dan tahap penguatan pada jaringan. Nah, teman-teman sekalian, tahukah teman-teman apa itu perawatan luka? Perawatan luka adalah teknik atau cara membersihkan luka di mana tujuannya untuk mengurangi terjadinya infeksi. Teknik perawatan luka. Untuk teknik perawatan luka dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik tradisional atau konvensional. Yang kedua adalah teknik modern atau perawatan luka modern. Untuk perawatan luka di zaman sekarang, kita lebih baik menggunakan teknik perawatan luka modern karena lebih mementingkan moist wall healing, di mana perawatan tersebut telah ditemukan oleh Profesor Winter pada tahun 1962, di mana tujuannya adalah mempertahankan lingkungan luka tetap terjaga keseimbangannya dan tetap menjadi lembab. Jadi, kenapa pada saat ini perawatan luka modern lebih disarankan dibandingkan dengan metode yang konvensional? Karena risiko infeksi dapat ditekan dengan luka lembab, maka akan menjadikan pertumbuhan jaringan lebih cepat. Baik sahabat Grahermin, sebelum kita melakukan perawatan luka, ada hal-hal yang harus kita lakukan seperti yang pertama, melakukan pengkajian luka. Pengkajian luka didasarkan oleh warna luka. Ada tiga, yang pertama warna merah, kuning, dan warna hitam. Yang kedua, kita harus melakukan intervensi terhadap perawatan luka. Intervensi perawatan luka. Kita menggunakan metode time management. T untuk tissue management atau manajemen jaringan. I untuk inflamasi dan infection control, peradangan dan pengendalian infeksi. M untuk moisture balance atau memilih balutan. E untuk epithel advancement, kemajuan epithel dengan nutrisi yang baik. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan implementasi terhadap perawatan luka. Untuk implementasi perawatan luka, kita menggunakan prinsip 3M plus 2M, di mana yang pertama, mencuci luka. Bertujuan menurunkan jumlah bakteri dan membersihkan sisa balutan yang ada pada luka. Yang kedua, kita melakukan debridement. Debridement adalah kegiatan mengangkat dan menghilangkan jaringan mati yang ada di luka agar tidak terinfeksi oleh benda asing yang ada di dasar luka. Yang ketiga, kita harus memilih balutan. Balutan harus sesuai dengan tahap proses penyembuhan luka. Balutan sendiri dibagi menjadi dua, ada balutan primer dan balutan sekunder. Selanjutnya, plus 2N. N yang pertama adalah nyeri, di mana kita harus mengontrol dan mengawasi nyeri pada luka pasien dengan farmakologis ataupun non-farmakologis. N yang kedua adalah nutrisi terhadap luka, di mana nutrisi juga harus diperhatikan terhadap luka pasien, baik itu dari karbohidrat, protein, dan vitamin dari makan pasien. Tujuan utama dari perawatan luka yang baik dan benar adalah untuk mencegah dan menghindari luka tersebut dari infeksi. Perawatan luka yang dianjurkan di zaman sekarang ini adalah perawatan luka modern dengan menggunakan sistem perawatan yang lembab. Berdasarkan waktu penyembuhannya, luka dibagi menjadi dua, yaitu luka akut dan luka kronis.
Kemudian untuk tahap dan fase penyembuhan luka itu dibagi menjadi 4. Yang pertama tahap hemostatis atau pembekuan darah, tahap inflamasi atau peradangan, tahap proliferatif, tahap pembentukan jaringan baru, dan tahap yang terakhir adalah tahap remodeling, di mana tahap pematangan atau penguatan jaringan. Langkah-langkah dalam perawatan luka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama pengkajian luka. Pengkajian luka dapat kita lihat dari warna luka, ada merah, kuning, dan hitam. Yang kedua, kita melakukan intervensi perawatan luka dengan sistem time management. Selanjutnya adalah langkah implementasi perawatan luka, di mana kita menggunakan prinsip 3M plus 2N. M yang pertama adalah mencuci luka, M yang kedua melakukan debridement, M yang ketiga memilih balutan, sedangkan untuk N yang pertama adalah nyeri dapat berkurang dengan non farmakologis dan farmakologis, N yang kedua adalah nutrisi yang tercukupi. Sekian pembahasan kita hari ini mengenai perawatan luka, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu.